Madura United harus puas berbagi poin kembali dalam lanjutan BRI Liga 1 2021. Namun kali ini tim berjuluk Asar Sapi Kerap ini bermain imbang dengan PSM Makassar di Stadion Madia GBK Jakarta pada hari Minggu 12 September 2021. Walaupun kembali menuai hasil seri, Presiden Madura United Ahsanul Kossasy tetap mengapresiasi kerja keras anak asuh dari Rahmat Darmawan itu, sebab mereka telah bisa menyajikan permainan yang menarik bagi pecinta sepak bola nasional. Presiden klub yang familiar disapa Aki ini berharap tetap konsisten bermain cantik dan kedepannya mempersembahkan hasil maksimal. Diketahui Madura United baru mengemas 2 poin dari 2 laga yang dilaluinya. Saat ini baru nangkring di posisi ke-12 klasemen sementara BRI Liga 1 2021. Di samping itu, pria asal Sumenep itu mengapresiasi ketatnya protokol kesehatan dalam pertandingan BRI Liga 1 2021, salah satunya dengan harus jalani swab test antigen sebelum masuk stadion. Islam Yuda Pratama, Syahid Mujitahidi, KMFV Sport melaporkan.